mengikut catatan Portugis, kapal-kapal Melayu yang dikenali sebagai Jong Melayu jauh lebih besar dan menggerunkan bila dibandingkan dengan kapal perang Portugis itu sendiri. Dari catatan Cina pula menyatakan ada ketikanya Jong-Jong Melayu tidak dibenarkan berlabuh di pelabuhan Cina. Ini kerana terlalu besar dan akan mengganggu laluan kapal-kapal lain. Ada kalanya Jong-Jong Melayu ini boleh merosakkan kapal lain apabila bergeser di pelabuhan itu. Ibnu Batuta yang berada di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1346, beliau sebenarnya teringin singgah di Samudra Pasai kerana ketika di pelabuhan Cina, Ibnu Batuta sendiri melihat sebuah kapal bahtera yang cukup asing padanya berlabuh di pelabuhan negara Cina ketika itu. Selepas beliau menyelidikinya, sebuah kapal bahtera yang besar dan gagah itu, beliau dimaklumkan yang kapal bahtera itu milik Sultan Samudra Pasai. Alfonso de Albuquerque sendiri sewaktu melihat Jong-Jong Melayu yang besar itu menggelarnya sebagai pengguncang dunia, manakala anak kapal Portugis berteriak memanggil Espanto del Mundo apabila berselisih dengan geliung kepunyaan Sultan Iskandar Muda Aceh. Orang-orang Cina menggelarkan Jong Besar Melayu yang mempunyai 7 layar besar sebagai Kun Lumpur. Kun Lun artinya kepulauan di bawah angin atau negara selatan dan tercatat pernah berlayar sehingga ke Syria. Ini merujuk kepada catatan Kantai pada tahun 260 Masihi. Begitu juga dengan catatan Wan Cheng di China pada tahun 300 Masihi. Kapal-kapal Melayu sebenarnya sudah sampai ke Greek sebab di dalam buku catatan orang-orang Greek, buku Geografia, menggelarkan Jong Melayu sebagai Kolandia Ponta. Itu tertulis mengikut catatan Ptolemy dalam era tahun 200 Masihi. Ini merupakan catatan-catatan sejarah yang boleh di Google untuk mencari jawapannya. Dunia perkapalan Nusantara memang tidak boleh dipisahkan dengan Kerajaan Samudra Pasai atau Kerajaan Aceh pada hari ini. Samudra Pasai pada masa itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang sangat terkenal dan maju. Kerajaan yang memiliki pelabuhan yang sangat sibuk menjadi tumpuan kunjungan saudaga-saudaga dari seluruh dunia. Namun, segala-galanya musnah. Ini berlaku selepas Kerajaan Majapahit berjaya menyerang dan menakluk Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1360. Kenapa Majapahit tidak menakluk Melaka? Sebaliknya, Samudra Pasai. Okey, jawapannya ada pada cerita seterusnya. Ini kerana kehebatan Melayu pada masa itu bukan letaknya pada Melaka. Dengan lain perkataan, Melaka bukannya permulaan kehebatan kepada tamadun Melayu.
Ini dapat dilihat di zaman Sultan Muhammad Shah yang memerintah dari tahun 1284 hingga ke tahun 1341, tahun-tahun dalam era kebangkitan Kerajaan Samudra Pasar. Melaka hanyalah penerus kewujudan kepada sebuah kerajaan kecil Melaka. Namun, ianya cukup berbeza bila Melaka di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang bermula pada tahun 1343 hingga ke tahun 1373. Memulakan kebangkitan sebuah bandar pelabuhan kecil menjadi terkenal dengan kehebatan dakwah Islam. Melaka mengambil alih urusan-urusan penyebaran agama Islam yang sebelum ini dilaksanakan oleh Kerajaan Samudra Pasai. Ini jelas kerana Kerajaan Samudra Pasai telah lumpuh selepas jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit. Hal ini menjadi batu loncatan kepada Kerajaan Melaka untuk menjadi sebuah pusat agama Islam di Nusantara. Apalagi ianya menjadi lebih terkenal apabila Sultan Muzaffar Shah menjadikan Islam sebagai agama rasmi di Melaka. Akhirnya, Bandar Pelabuhan Melaka menjadi tumpuan saudaga. Pernah dicatat menerima kunjungan lebih dari 2,000 buah kapal dalam satu-satu masa. Jadi, tidak peliklah bila ditemui Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Perahu, Hukum Kanun Melaka, sebab ketika itu Melaka adalah legasi dunia perkapalan Nusantara mula berpusat di Pelabuhan Melaka. Tadi disebut tentang Melaka bukanlah permulaan kepada kehebatan tamadun Melayu. Namun, kejatuhan Melaka juga menjadi titik noktah kehilangan keagungan bangsa Melayu itu sendiri. Menjelang akhir abad ke-16 dan 17, teknologi pembuatan jom Melayu semakin hilang dan akhirnya seolah-olah pupus, dan ini timbul tanda tanya mengapa dan kenapa kehebatan pembinaan kapal-kapal Melayu yang besar itu mati di era abad ke-16 dan 17 ini. Mahu salahkan kepada penjajah yang kononnya mencuri segala ilmu dan manuskrip Melayu, kemudian dilarikan, sebahagiannya ada yang dibakar dan ada yang tenggelam berserta kapal-kapal penjajah itu sendiri, atau penjajah tidak memberi kesempatan untuk membina jom-jom besar Melayu ketika itu. Dari sudut lain, kalau kita melihat penjajahan hanya berlaku di Melaka, negeri lain sebenarnya tidak dijajah. Nusantara ini sangat luas. Jangan sesekali melihat konteks kenegaraan hari ini. Ada Indonesia, ada Malaysia atau Singapura atau Brunei. Kenegaraan ini belum wujud pada abad ke-17. Mahu disalahkan kehadiran kapal wap menyebabkan kapal layar ketinggalan dan tidak dibangunkan. Agak jauh perbezaan waktu itu. Waktu kemunculan kapal wap hanya di awal tahun 1800 atau di awal abad ke-19. Sedangkan dunia perkapalan Melayu itu pada abad ke-16. Dua abad kita hilang dunia perkapalan Melayu. Mungkin anda yang memiliki jawapan ini boleh komen di bawah, kenapa dunia perkapalan Melayu itu hilang dari radar pada zaman itu. Sekian untuk cerita sejarah kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa seperti biasa tekan button subscribe. Jadi, laman kiri berhenti di sini. Sekian, terima kasih.